Hai guys, balik lagi bareng admin. Seperti biasa, di sini gue kembali akan menceritakan alur cerita film horor terbaru. Film horor dari Korea yang berjudul mengisahkan keluarga Myeonhae yang baru saja pindah menempati rumah baru yang mereka beli. Tergiur dengan rumah besar yang dijual murah membuat mereka tertarik untuk membelinya. Namun tak pernah mereka duga sebelumnya, ternyata di rumah itu menyimpan sebuah misteri yang sangat mengerikan. Di awal cerita, sedikit terjadi perselisihan antara Myeonhae dengan suaminya yaitu Hyun Min. Hyun Min berencana akan mengajak Myeonhae pindah dari apartemen yang sekarang mereka tempati. Saat itu Myeonhae menolak, dia tidak mau jika harus pindah ke tempat apartemen baru lagi. Karena walau bagaimanapun, Myeonhae sudah sangat merasa betah tinggal di sini. Namun karena faktor ekonomi, Hyun Min sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sewa apartemen yang memang terlalu mahal bagi dia yang hanya bekerja sebagai pegawai kantoran biasa. Terpaksa Hyun Min harus mencari tempat lain, mencari sewa apartemen atau rumah yang harganya lebih terjangkau. Singkat cerita, secara kebetulan Hyun Min mendapati tawaran dari rekannya. Tawaran sebuah rumah besar yang dijual sangat murah. Tidak terlalu murah, namun kalau dikalkulasikan, harga tersebut sudah sangat menguntungkan Hyun Min daripada dia menyewa sebuah apartemen. Pada hari itu, keluarga Hyun Min pun mulai bebenah memindahkan barang bawaan untuk menempati rumah barunya mereka. Rumah yang berada di sebuah perbukitan yang cukup jauh dari perkotaan. Hyun Min dan Myeonhae dikaruniai 3 anak yang masih kecil. Anak paling besar bernama Hiwoo dan adik-adiknya bernama Jojo dan Jeje. Seperti mendapatkan durian runtuh, selain mendapati rumah besar dengan harga murah, ternyata dengan harga yang ditawarkan, itu sudah bersama semua isi yang ada di dalam rumah tersebut. Myeonhae melihat, memeriksa semua ruangan yang ada di sana. Butuh waktu bagi dirinya untuk bisa beradaptasi dengan rumah yang sekarang sudah menjadi miliknya. Baru saja di hari pertama ia menempati rumah itu, Myeonhae merasa seperti ada yang aneh. Aura di rumah itu terasa berbeda. Sementara di lain sisi, Hiwoo yang sedang bermain di halaman rumah. Di sana dia melihat ada sebuah tempat seperti gudang. Tempat itu terlihat masih terkunci oleh gembok. Tak lama kemudian, terdengar suara jeritan dari adiknya. Adiknya terjatuh dari ayunan. Myeonhae memarahi Hiwoo karena sudah membiarkan adiknya bermain sendirian. Hiwoo lalu memberitahukan kepada ibunya kalau di dalam gudang itu seperti ada suara seseorang. Mendengar hal tersebut, tentu saja Myeonhae menjadi khawatir, takut memang ada orang lain di sana. Ibunya menyuruh Hiwoo untuk membawa adiknya masuk ke dalam rumah, sementara dia yang akan memeriksa ke gudang itu. Myeonhae cukup terkejut mendengar ada suara gaduh di dalam gudang. Suara itu terdengar kembali hingga kedua kalinya. Karena takut, Myeonhae lalu segera pergi dari sana. Di dalam, Hyun Min yang masih membereskan barang-barang. Dia menemukan ada sebuah lubang kecil di dinding. Entah itu lubang apa, namun dia dikejutkan kedatangan Myeonhae. Memberitahukan kalau ada suara gaduh di dalam gudang. Myeonhae merasa seperti ada sesuatu di sana. Tapi saat suaminya memeriksa ke gudang, suara-suara gaduh itu sama sekali tidak terdengar lagi. Anehnya, kini Myeonhae selalu mendengar ada suara-suara gaduh di dalam rumah. Padahal mereka yang ada di sana tidak mendengar adanya suara gaduh. Hyun Min meminta kepada istrinya untuk menghentikan itu semua. Karena kekhawatiran Myeonhae malah membuat anak-anak menjadi cemas. Dan pada saat tengah malam, di mana mereka semuanya sudah tertidur lelap, keanehan yang ada di rumah itu pun mulai terjadi. Terutama kepada Myeonhae, terlihat sesosok tangan yang mulai membelai bibirnya. Namun tiba-tiba tangan itu kini mulai masuk ke dalam mulutnya Myeonhae. Tak hanya itu, Myeonhae juga diperlihatkan gangguan sesosok dengan wajahnya yang sudah hancur. Mimpi buruk yang aneh karena sebelumnya Myeonhae tidak pernah mimpi seperti itu. Saat berada di dapur, dia juga mendengar kembali suara gaduh itu. Di kamar, gangguan juga terjadi kepada Hiwoo. Dia melihat ada dua anak perempuan sedang memperhatikan dirinya. Tapi kedua anak itu seperti ketakutan dan bersembunyi di pojokan kamar. Dan saat Hiwoo melihat ke arah jendela, dia melihat ada sesosok wanita sedang berdiri. Hiwoo pun menjerit dan terdengar oleh Myeonhae yang ada di dapur.
Namun entah kenapa Hiwo tidak memberitahukan kepada ibunya apa yang tadi dia lihat. Hiwo sama sekali tidak mengeluhkan apa yang dia rasakan. Sesaat Hiwo membayangkan pikiran negatifnya, Myunhee menjadi marah karena Hiwo selama ini tidak pernah memanggil dia ibu. Dari sini terungkaplah fakta bahwa ternyata Hiwo sebenarnya adalah anak yang diadopsi. Selama Hiwo diadopsi, Hiwo tak pernah bisa dekat dengan Myunhee. Walaupun Myunhee sudah berusaha keras memposisikan diri sebagai ibu asuh yang baik, namun Hiwo tak pernah menerima Myunhee sebagai ibunya. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Myunhee selalu murung. Dia selalu kepikiran tentang Hiwo. Padahal sekarang Myunhee juga sudah mempunyai dua anak kandung. Di dalam lubang itu terlihat ada sepasang mata yang sedang memperhatikan Myunhee. Di pagi hari, Myunhee meminta kembali kepada Hyunmin untuk memeriksa ke dalam gudang karena dia mendengar adanya suara gaduh itu lagi. Di sela waktu yang sedang santai, pada saat itu, Jeji, anak yang paling kecil, mengajak ibunya bermain petak umpet. Permainan dimulai dengan mereka mulai mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara Myunhee mencari keberadaan mereka. Myunhee sempat terkejut karena sepintas melihat ada seseorang di halaman rumah. Dan saat dia melihat kembali, tapi di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Semenjak Myunhee menempati rumah ini, perasaan khawatir, cemas dan juga parno terus saja membayangi dirinya. Terdengar suara mesin cuci berbunyi. Dia mengira JJ bersembunyi di dalam mesin cuci. Padahal pada kenyataannya, mesin cuci itu masih dalam keadaan mati. Dan di sana tidak ada apa-apa. Myunhee merasa keanehan yang ada di dalam rumah berawal dari tempat gudang. Menunggu Hyunmin untuk memeriksanya, namun dia tak kunjung pulang. Akhirnya, dia memberanikan diri, membuka gembok gudang dengan menggunakan gergaji besi. Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan ada seorang wanita berbaju merah menyapa dan sudah berdiri di belakangnya. Wanita itu mengaku kalau dia adalah tetangganya dan tinggal tidak jauh dari sini. Namun sepengetahuan Myunhee di area sekitar ini tidak ada rumah sama sekali. Wanita yang tidak disebutkan namanya mengaku kalau dia dekat dengan orang yang sebelumnya tinggal di rumah ini. Tapi keluarga yang dulu pernah tinggal di sini menghilang begitu saja tanpa ada kabar sama sekali. Myunhee menjadi takut dengan sikap wanita itu. Dan anehnya dia tahu tentang apa yang sedang dialami Myunhee dengan adanya gangguan-gangguan yang terjadi. Di dalam, Hiwo dikejutkan melihat wanita itu ada di hadapannya. Myunhee menjadi panik dan segera masuk kembali. Terlihat Hiwo yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Hiwo lalu dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang Myunhee menemani Hiwo di sana, dia tidak pernah meminta bantuan apapun. Tapi setelah ayahnya datang, Hiwo meminta untuk diambilkan air minum. Ada perasaan sakit hati dan cemburu. Kenapa Hiwo sama sekali tidak menganggapnya sebagai ibu? Kenapa Hiwo selalu menganggap dirinya seperti orang lain? Myunhee lalu pamit akan pergi dari sana. Dia sempat melihat ke arah Hiwo. Dalam hati Myunhee berharap Hiwo melarang dirinya untuk pergi. Namun ternyata Hiwo hanya berkata kepadanya untuk jangan membuka pintu gudang itu. Selain kesal sekaligus aneh kenapa Hiwo melarang dia untuk membuka pintu gudangnya. Myunhee kembali pulang sendirian. Sesampainya di rumah, terlihat mainan itu sudah berantakan. Dia memanggil JJ dan Jojo untuk membereskannya. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyaut. Di momen inilah Myunhee sudah merasa sangat muak. Dia lelah dengan semuanya. Suara-suara gaduh itu terus saja terdengar oleh Myunhee. Keadaan ini membuat dia menjadi gila. Keadaan ini membuat dia menjadi nekat yang akan membuka pintu gudangnya. Sementara Hiwo yang masih di rumah sakit, dia mendengar bisikan dari arwah anak perempuan itu yang memberitahukan kalau Myunhee akan membuka pintu gudangnya. Mereka meminta Hiwo untuk cepat membangunkan ayahnya agar menghentikan Myunhee untuk jangan membuka gudang itu. Namun semuanya sudah terlambat. Di dalam gudang, Myunhee melihat ada dua boneka yang tergantung di sana. Tak lama kemudian, dia juga menemukan ada sebuah topeng. Lalu terdengar ada bisikan-bisikan yang menghasut pikiran Myunhee. Bisikan itu berkata, percuma Myunhee berpura-pura baik kepada Hiwo. Padahal dalam hati Myunhee sangat membenci Hiwo.
bisikan itu juga merayu Myunhee untuk memakai topengnya. Dengan topeng itu Myunhee akan menjadi dirinya sendiri dan tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik. Godaan itu terlalu kuat hingga Myunhee tak sanggup untuk menolaknya. Dengan memakai topeng itu, sama saja Myunhee sudah memasukkan hantu baju merah ke dalam tubuhnya. Dan Myunhee kini sepenuhnya sudah dikuasai oleh si hantu merah. Perilaku Myunhee berubah total sekarang. Myunhee yang dulu sudah berganti dengan Myunhee yang ada hantu merahnya. Myunhee lebih bergairah dan lebih bersemangat. Tidak lagi lesu seperti Myunhee yang terlalu banyak pikiran. Hiwoo dan Hyunmin pun merasa aneh dengan perubahan Myunhee. Dan pada malam harinya, Myunhee sudah tidak ada di kamar. Hyunmin menjadi curiga dan mencari Myunhee ke gudang itu. Terlihat pintu gudang sudah terbuka. Di sana dia melihat Myunhee sedang berbicara dengan sebuah boneka. Lalu tiba-tiba, sesosok itu kini ada di belakang Hyunmin. Hantu merah yang ada di dalam tubuh Myunhee mulai mempengaruhi Hyunmin. Di saat semuanya sudah berubah, Hiwoo kini merasa kehilangan sesosok Myunhee yang selalu menyayanginya. Hiwoo lalu memeluk Myunhee untuk tidak pergi. Selama ini Hiwoo sebenarnya sudah menganggap Myunhee sebagai ibunya. Namun Hiwoo malu untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Myunhee. Hyunmin mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Dia meminta kepada salah satu temannya yang kebetulan bekerja di perusahaan pengadaan properti. Sebenarnya sudah telat bagi Hyunmin untuk mencari tahu asal-usul dari rumah yang sekarang dia tempati. Dari informasi yang sudah dia dapatkan, rumah itu dibangun 6 tahun yang lalu oleh seorang pria yang kaya raya. Namun setelah rumahnya selesai dibangun, semua keluarga yang menempati rumah tersebut ditemukan tewas secara tiba-tiba karena meminum sebuah cairan yang disebut Gramoxone. Diketahui juga kalau keluarga itu tidak mempunyai keturunan hasil dari pernikahan mereka. Mereka mempunyai 2 anak dari hasil adopsi. Polisi sudah menyelidiki kasus kematian satu keluarga itu, namun tidak ada bukti kejahatan yang ditemukan, hingga akhirnya polisi menutup kasus tersebut. Pernah ada satu kejadian di mana ada seorang anak kecil yang menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun setelah polisi datang, ternyata di rumah itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Kejadian tewasnya satu keluarga terulang kembali, di mana pasangan muda membeli rumah tersebut. Dia memperlihatkan foto seorang wanita bersama dengan anaknya kepada Hyunmin. Mereka pun sama yang berakhir tragis, semua anak-anaknya tewas dan istrinya bundir bersama suaminya. Yang anehnya di sini adalah anak-anak mereka juga adalah anak dari hasil adopsi. Kejadian itu tak lama sebelum Hyunmin pindah ke rumah yang sekarang dia tempati. Di sini akhirnya Hyunmin paham kenapa rumah itu dijual sangat murah. Hyunmin juga tidak tahu soal cerita yang terjadi di rumah itu sebelumnya. Temannya menyarankan untuk Hyunmin berpindah rumah saja. Dia takut kalau itu juga terjadi kepada keluarga Hyunmin. Namun Hyunmin bingung karena dia sudah tidak punya uang lagi. Setelah Myunhee yang kini sudah kerasukan, kedua arwah anak itu memberitahukan kepada Hiwoo untuk segera pergi dari sana sebelum Hiwoo tewas seperti mereka. Myunhee semakin memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya. Kini gangguan itu mulai mempengaruhi Hyunmin. Hingga Hyunmin berada di bawah pengaruh hantu merah. Tragedi itu kini terulang kembali. Di sini si hantu merah sebenarnya hanya menyasar kepada Hiwoo karena dia adalah anak dari hasil adopsi. Hiwoo masih dibantu oleh 2 arwah gentayangan anak kecil untuk jangan memakan pemberian dari Myunhee. Untung saja Hiwoo masih bisa menghindar. Hiwoo sempat mengambil handphone ayahnya, lalu dia berusaha untuk melarikan diri. Dia masuk dan bersembunyi ke dalam gudang. Hiwoo mencoba meminta bantuan dan menghubungi teman ayahnya. Tak lama kemudian, Myunhee bersama Hyunmin datang. Myunhee membawa teko yang berisikan air panas di dalamnya. Sayang, keberadaan Hiwoo diketahui oleh mereka. Di saat Hiwoo sudah tak berdaya lagi, Hiwoo yang akhirnya meminta tolong dan memanggil Myunhee dengan panggilan ibu. Kekuatan dengan menyebut nama ibu membuat Myunhee sempat tersadar dan mengingat kepada kejadian terdahulu.
Lalu terungkaplah kalau ternyata selama ini anak perempuannya yaitu JJ sudah meninggal dunia. Selama ini JJ hanya ada dalam angan-angan Myeonhee saja. Pada kenyataannya, JJ sudah tidak ada lagi. Myeonhee langsung tersadar dan menghadang Hyunmin. Untuk menghentikan Hyunmin, dia meminumkan cairan Gramaxon itu kepada Hyunmin. Hiwoo merasa bersalah dan menyesal atas apa yang sudah terjadi. Hiwoo tahu Myeonhee sudah berusaha keras untuk menjadi seorang ibu yang baik. Di sini Myeonhee mencoba untuk membuka topengnya. Namun topeng tersebut tidak bisa dibuka begitu saja. Hingga akhirnya Myeonhee memutuskan untuk meminum Gramaxon daripada tubuhnya dikuasai oleh si hantu merah kembali. Setelah semuanya terjadi, tak lama datanglah Jihoon, teman ayahnya itu. Yang tersisa tinggal hanya Jojo bersama Hiwoo yang selamat dari ancaman si hantu merah. Namun di akhir film, ternyata si hantu merah kini ada di dalam tubuhnya Hiwoo. Dan di sini film pun selesai. Depresi yang dialami Myeonhee berdampak kepada orang yang ada di sekitarnya. Myeonhee belum bisa menerima kenyataan bahwa anak perempuannya sudah meninggal. Mereka mengadopsi Hiwoo sebenarnya hanya untuk menggantikan posisi anaknya yang sudah meninggal. Namun semua itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketika hati dan perasaan Myeonhee belum ikhlas menerima kenyataan yang sebenarnya. Sebenarnya tidak ada hubungannya antara Hiwoo dan pindahnya mereka ke rumah baru yang angker itu. Kasusnya berbeda sendiri. Namun sialnya dengan kepindahan mereka ke rumah baru justru malah menambah permasalahan yang sedang mereka hadapi. Hingga berujung Myeonhee dan Hyunmin pun tewas. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga apa yang menceritakan bisa sedikit menghibur di waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.